pribadi dalam jiwa. Sebenarnya apa tujuan kau datang sini? Sebagai seorang kawan yang datang menziarahi kawannya yang sedang diuji. Kawan, kau ada perasaan kan dengan Aira? Dalam keadaan macam ni pun, kau masih ada perasaan cemburu dengan aku. Aira itu isteri aku. Aku tak pernah pun ceraikan dia. Dan aku masih sayangkan dia. Aku pun sayangkan Aira. Cuma aku tak sangka yang selama ni aku ada hati kat isteri orang. Ni perut pun tiba-tiba kan rasa lapar lah. Bila dah tahu Aira dah sedar, Andika pun dah sampai. Biarlah dia yang jagakan Aira tu. Kalung, kenapa ni? Doktor, boleh saya jumpa dengan Aira sekejap? Sorry, you. Saya saudara Aira dari jauh. Lama dah saya tunggu. Boleh saya masuk jumpa dengan Aira? Saya dengan Andika tadi, suami dia. Sekejap lagi datang balik. Okey, boleh. Tapi jangan lama-lama sangat ya, sebab keadaan pesakit tak stabil lagi. Terima kasih, Doktor. Mula saya kenal dia dulu. Dia nampak lagi mesra, lagi ramah, lepas tu manja. Dia memang macam tu ke? Okey, kalau Aisyah nak tahu, Aira sebelum dia berpisah dengan Rika, panggil dia memang macam tu. Dia macam budak-budak sikit, kuat musik. Senang cerita dia penghibur untuk kita orang semua. Tapi dia berubah selepas jadi satu tragedi tu. Tragedi apa? Kau abadi dalam.